أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Baik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Teruna Padang Sirimpuan. Pada hari ini kita akan belajar agama Islam, yaitu materi tentang rukun Islam. Tapi sebelum kita memulai ke materi, Bapak perkenalkan nama Bapak Muhammad Hambali STSPD dan akan membawakan ataupun menjelaskan tentang rukun Islam. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ke slide. Ada hadis sahih Bukhari nomor 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadisnya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsah. Ternyata anak-anakku sekalian, Islam itu katanya dibangun atas 5 pondasi, khamsa. Apa pondasi yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis sahih Bukhari nomor 8 ini, wa iqamis shalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah wa itaiz zakah. Dan yang keempat adalah wal hajj. Dan yang terakhir adalah wasomi Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada yang pertama tadi, syahadat. Syahadat di sini ialah tanda kita sebagai penganut Islam ialah mampu dengan sadar, ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun persaksian. Apa persaksian itu? Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu persaksiannya. Kemudian persaksian yang kedua yang dimaksud dalam hadis yang tadi ialah bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang terakhir. Banyak anak-anakku sekalian, orang mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu adalah Tuhan, tapi tidak mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu bukan muslim, bukan Islam. Tapi anak-anakku sekalian, Islam yang betul, persaksian yang betul adalah ketika kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, kemudian bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan nabi terakhir. Itu dia tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perhatikan salat. Salat adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Salat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas manusia diutus ke bumi ini yang pertama adalah abdillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara orang yang memiliki otak untuk beribadah kepada Allah ialah dengan salat. Tetapi hewan, anak-anakku sekalian, mereka hewan ini tidak ada insting untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ialah salat, sedangkan hewan tidak salat. Maka yang solat itu adalah manusia, sedangkan yang tidak solat itu adalah bukan manusia. Kemudian yang kedua, solat adalah pembeda antara manusia dengan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan," siapa yang solat, siapa yang rela meninggalkan solatnya secara sengaja, "fahuwa kafir," maka dia adalah kafir. Rasulullah menyebutkan kafir. Dalam lafaz yang lain Rasulullah menyebutkan, faqada kafara zahiran, maka dia adalah kafir yang nyata. Itu adalah perbedaan antara manusia, yaitu adalah perbedaan antara salat Islam dengan yang bukan muslim. Kemudian
Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu ialah zakat. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Fitrah itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk mensucikan diri kita. Siapa saja manusia yang lahir asal dia Muslim, ketika dia lahir ke dunia ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena untuk mensucikan dirinya. Kemudian zakat yang kedua adalah mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, zakat profesi, zakat pekerjaan. Maka orang yang bekerja keras untuk mendapatkan harta, kemudian dapat hisab haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia gugur menjadi sebagai seorang Muslim atau Islam. Kemudian yang keempat adalah haji. Haji ini hanya dilakukan oleh orang yang mampu baik fisik maupun materi. Ada sebagian orang dia tidak mampu baik dari fisik ataupun materi, maka dia itu dikecualikan kepada haji ini. Kenapa? Haji ini harus mampu. Ada kata mampu. Mampu baik dia materi ataupun fisik. Kemudian yang terakhir adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan, orang yang sudah balig, sudah berakal ataupun sudah dewasa, maka dia wajib baginya untuk berpuasa, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia penjelasan rukun Islam yang saya paparkan tadi, 1-5. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian jangan lupa anak-anakku like, subscribe dan share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulangi. Baik, demikianlah pemaparan kita tentang rukun Islam 1-5. Kemudian anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan ada pertanyaan ataupun yang kurang paham, silakan di kolom komentar nanti. Kemudian akan kita jelaskan tentang pertanyaan tersebut. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.